dilakukan oleh teman-teman di sekolah ternama. Kita menurunkan tim. Saat Brimob Polda Jatim. Kemudian apakah ada terduga yang diamankan? Masuk pada jaringan lama atau memang baru? Ya, nanti ditunggu ya Mas, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya. Jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya, mohon ditunggu rekan-rekan media. Kemudian terduga sendiri ini biasanya satu rumah atau bagaimana? Ya, ditunggu aja Mas ya. Ditunggu aja. Pokoknya hari ini kita dari Polda Jawa Timur memberikan backup sepenuhnya terkait dengan proses penyelidikan dugaan teroris di wilayah Batu. Ada temuan ada kemudian yang ditemukan oleh rekan atau aja ya. Tangkapnya di sini atau cuma? Ditunggu saja ya. Nanti konstruksi itu kan masuk konstruksi peristiwa ya. Nanti ditunggu. Insya Allah nanti akan dirilis lengkap oleh Divisi Humas Mabes Polri. Peran barang-barang apa saja yang berhasil disita? Ditunggu, tunggu ya. Ini masih sewa ya, jadi informasi sementara yang kami terima ini sewa. Sewa 2 tahun, sekarang sudah jalan 1,5 tahun. Terduga ini dari mana kemudian asalnya? Ditunggu aja ya, masih diperiksa semua. Okay. 3 orang ini laki-laki semua atau? Wah, ditunggu saja, ditunggu wes ya. Ditunggu konstruksi peristiwa, konstruksi hukum nanti dari Divisi Humas yang akan menjelaskan secara rinci terkait dengan ini. Terduga masih di sini atau sudah di bawah? Ditunggu aja mas ya, cukup ya rasanya. Okay.